South Indonesia. Bercanda. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan keseruan kita dalam bermain tetes teka-teki sulit. Saat sekolah, anak-anak upacara diceramahi. Diceramahi. Buka. Terus pak, boleh ikutan lagi, Bapak Pak. Bapak maunya apa? Pak, boleh ikutan, Pak. Di keramas. Di, itu, Pak, di belakang. Di belakang? Iya, kalau baik, ngumpul semua di tengah, kali... pimpinan upacara ngumpul dong, Pak. Gak apa-apa, tapi siap-siap diprotes ya. Lupa. Saat sekolah, anak-anak upacara di... Ini dia jawabnya. Diri bareng. Apa? Wah, gak ada tuh. Wah, ini. Kalau upacara serang, kita serang dulu. Orang itu serang. Bentar. Kalimat ini kurang tepat. Karena apa? Diri bareng itu gak ada. Diri itu bukan. Diri itu kita. Sendiri. Saya sendiri. Sendiri. Kalau ya. Ini artinya berdiri. Iya. Harus ada ber, Pak. Aduh, harus ada ber. Lagi. Nih, lagian Bapak tahu riba itu dilarang riba. Iya. Bapak merasakan kan yang aku rasakan tadi, Pak? Saya lebih sering. Di... Pak, harusnya Pak sebuah jawaban yang ada di situ itu bisa menjadi berdiri sendiri menjadi sebuah kata. Kalau ini dilepaskan dari kalimat tadi, ini apa artinya ribareng nih? Apa ribareng artinya? Jawab dong, Pak. Protes dong. Ini kan sudah. Oh, iya. Pak, mending jawabannya samain sama yang bawah, Pak. Lebih masuk akal, Pak. Ah, lo di pulaunya. Iya, iya. Iya. Di pulaunya masing-masing. Upacara di pulaunya. Diri bareng dong. Iya, kalau misalnya masa ada duduk, yang tiduran, duduk nggak boleh. Dimarahin nanti ditegur. Kalau lagi sakit kepala, tapi pengen ikut upacara, duduk, Pak. Enggak. Nggak boleh, kalau nggak sakit ya udah nggak usah ikut upacara. Ini kalau ada guru datang. Upacara. Nah, ini namanya berdiri. Karena ketika datang guru itu berdiri, bukan diri. Enggak ada. Jangan ditahu. Nah. Upacara biasanya pagi menjelang siang. Siang. Biasanya panas enggak? Panas. Di mana ada panas kok kedinginan. Brrr. Tapi ada, Pak. Upacara penurunan bendera dilakukan senja. Iya. Menjelang malam, sore menjelang malam itu dingin, Pak. Kata siapa? Kata saya. Kamu pernah ikut? Pernah, saya penaikan bendera pernah, penurunan bendera pernah. Nih, enggak boleh. Enggak boleh. Nih saya beritahu, sebenarnya yang kata-kata yang pasti itu bukan upacara penurunan bendera. Tapi? Karena bendera pusaka itu seharusnya tidak boleh ada yang menurunkan. Karena siapapun berani menurunkan kau serentak rakyat membela. Setuju! Harusnya... Kita menyebut itu bukan upacara penurunan bendera, tapi upacara penyimpanan bendera. Karena dia diambil untuk disimpan. Misalnya, karena misal... siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyat mumpil. Iya, Pak. Dia berani kamu melawan rakyat? Ayo, ayo, ayo. Upacara harus diri bareng, jangan ambil klesotan. Empat mendatar. Tim A, ini giliran tim A. Oke. Ya udah, apa kata dia saya ikut, Pak. Empat mendatar. Empat mendatar. Saat bikin kopi atau teh supaya lebih enak harus ada... Duit! Ah, benar. Duit, Pak Pinter Omahan. Duit. Iya, duit. Duit. Siap. Apakah duit jawabannya? Duit. Jangan duit dong. Saat bikin kopi atau teh. Kita lempar timbe, supaya lebih enak harus ada... Kudu. Apakah itu jawabannya? Kudu, kuah kaldu, Pak. Kudu. Apakah kudu jawabannya? Kue aja, Pak. Buka. Kue. Pak, teman-teman penonton mau ikut jawab katanya, Pak. Silahkan, boleh. Apa? Harus ada... Dulu. Harus ada dulu. Dulu. Apakah kita... Apakah betul itu? Kita harus lihat. Harus ada dulu. Saat bikin kopi atau teh, supaya lebih enak harus ada... Dulu. Kalau nggak suka, mau seenak apapun kopi atau teh, nggak enak. Harus ada suka. Tapi suka kalau nggak ada juga nggak bisa suka, Pak. Kan harus ada dulu lebih pas, Pak. Tapi harus ada rasa suka itu harus ini ada. Ketika... Kalau nggak bikin kopi sama teh. Iya nggak nikmat ya, Caya. Pak, Bapak ini jawabannya suka tapi bikinnya duka, Pak. Kok iya. Bisa? Si suka. Ini, Pak, si sukanya sendiri ketika ketemu si Nobita. Kira-kira dia dengan Giant berantem gak? Nah ini kan kayak sebuah hubungan, relationship, Pak. Oh, kalau relationship itu artinya minum kopi baru enak kalau ada luka.
suka. Kalau ada suka, dia akan menjalin sebuah pertemanan, hubungan tuh karena ada rasa suka sama suka jadi lebih enak. Iya. Kalau kopi harus ada suka, tapi kopinya nggak ada sama gulanya nggak ada, minum mana? Suka. Iya. Anda suka. Modal suka, modal suka. Gitu. Kayak orang kayak cinta pak, nggak cukup cuma kayak orang berumah tangga nggak cukup cuma modal cinta. Harus ada duit, harus ada semuanya. Iya, lu ada duit? Insya Allah. Eh, jangan dulu, pilih mana dulu? 4? 6. Enam. Ada kosong. Iya. Kosong. Ya, kosong, kosong. Atraksi ini kosong. Disebut? Atraksi ini disebut? Sulap. Kumat, kumat, kumat. Apa toh? Atraksi tadi disebut kumat. Kumat. Bukan. Oh, bukan. Masa nggak pernah salah. Nonton pak, sih? Coba bapak tunjukin lagi pak. Coba. Musik. Kosong. Kosong. Oke. Okay. Kosong ya. Kosong. 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 Okay. Kosong. Ya. Prok-prok jadi apa? Set. Sulap ini, sulap atraksi itu disebut pura-pura. Gak ada tadi, kosong, 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 kosong. Harusnya kan ada kosong terus. Jadi atraksi ini disebut gagal. Atraksi ini disebut gagal. Gagal. Apakah itu jawabannya? Apakah gagal? Setelah yang satu ini. Sejak kapan Anda mengatakan bahwa gajah tidak bisa meraih cita-cita? Buktinya nggak ada gajah jadi pilot, jadi dokter. Anda memang pernah tahu punya gajah punya cita-cita jadi pilot? Nggak ada, kalau pramugari mungkin.